Nilai tukar rupiah belakangan menembus 14 ribuan rupiah per dolar Amerika Serikat terpangkas lebih dari 1.500 rupiah atau sekitar 12 persenan dibandingkan dengan posisi 2 Januari tahun ini. Rupiah bukan satu-satunya mata uang yang melemah terhadap dolar. Negara jiran Malaysia mengalami hal yang sama. Mata uangnya ringgit menyusut hingga 21 persen. Di tengah melemahnya ekonomi global, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 4,67 persen pada kuartal kedua tahun ini. Apakah semua ini menunjukkan perekonomian kita sudah lampu kuning? Hadirin disilakan duduk kembali. Presiden Joko Widodo mengundang kalangan pengusaha ke Istana Bogor untuk konsolidasi menghadapi tekanan ekonomi. Ekonomi Indonesia memang melemah seiring melambatnya ekonomi global. Hanya tumbuh 4,67 persen di kuartal kedua tahun ini. Pada 24 Agustus, rupiah terhempas ke level 14 ribuan rupiah per dolar Amerika ini untuk kali kedua rupiah jatuh di bawah angka psikologisnya. Di pertengahan Maret lalu rupiah menyentuh 13 ribuan rupiah per dolar Amerika. Tekanan terhadap rupiah tak hanya berasal dari satu faktor, namun banyak. Dari devaluasi mata uang Tiongkok Yuan hingga gejolak yang timbul akibat rencana The Fed Bank Sentral Amerika yang akan menaikkan suku bunganya. Saat Tiongkok mendevaluasi Yuan, sejumlah mata uang berikut jatuh. Sekarang sejumlah mata uang terus loyo di depan dolar Amerika. Apa yang harus dilakukan pemerintah plus Bank Indonesia untuk meredam jatuhnya rupiah? Dan pemirsa di studio kami kini telah hadir Afirdaus Jailani, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu ada juga Bambang Sujakat, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita Satu News Channel, serta Meta Dharma Saputra, Direktur Eksekutif Kata Data. Bapak-bapak selamat <tuh> Datang, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Kalau kita lihat di media sekarang ini, pemerintah ketemu BUMN, pemerintah ketemu uh, pengusaha, ketemu pemda-pemda uh, dan tim ekonomi bolak-balik ketemu. Uh, saya membaca sangat serius tampaknya belakangan ini, Bang Don. Iya, pasti sesuatu sedang berlangsung sangat serius dan yang menarik untuk kita adalah bahwa output dari apa yang mereka nyatakan dari pertemuan itu. Saya kira kali ini, walaupun dengan bahasa yang berbeda, pemerintah maupun otoritas moneter sama suaranya, mm -hmm. yaitu bahwa pertama, ini bukan krisis. Yep. Kita tidak krisis, lalu kemudian fundamental ekonomi kita baik. Jadi, kalau lihat seperti ini, ini mungkin sedikit meredam kepanikan yang terjadi di publik tapi memang situasinya kan serba masih belum pasti kan. Mm -hmm. Ini seperti dua gajah Cina dan Amerika ke, kecemplung di kolam, riaknya itu sampai ke pinggir. Jadi kemudian jadilah uh, berjatuhan mata uang lain dan dolar begitu sangat kuat dan itu masih belum pasti karena masih menunggu lagi tahap-tahap berikutnya yang mungkin akan uh, membuat itu akan lebih pasti atau malah membuat semuanya masih tetap tidak pasti. Dan itu makanya selalu ada dikatakan betul tidak krisis tapi <tuk> betul tidak krisis tapi sebelum ke mas kita saya saya ingin memperlihatkan dulu ada ada ya sekarang ini banyak sekali meme gitu. kita lihat pertumbuhan ekonomi kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gue juga bisa mas bro katanya. <tuk> ini ini Bapak Menteri ya? <tuk> terus ada lagi uh, Menteri harus kejar target nggak boleh pasrahkan masalah ekonomi pada Tuhan Ya, karena masyarakat, bagaimanapun juga, Mas Benar melihat bahwa, oh, ini ada sesuatu di dunia luar sana, juga sedang terjadi sesuatu. Pemerintah kemudian berkali-kali uh, bertemu, tim ekonomi bertemu. Oke, okay, sebagian bisa menganggapnya sebagai sebuah keseriusan untuk menanggapi uh, kondisi, dan sebagian juga lagi bisa berpikir ada masalah serius. Saya kira, memang uh, bagaimanapun juga tidak wise juga kalau memang kita menyatakan sekarang sedang tidak ada apa-apa. Hmm. Memang bukannya tidak ada apa-apa ya, apa gitu ya. Saya kira memang sedang ada apa-apa, tapi persoalannya <laughs> adalah apakah ini bisa dihandle dengan baik mm -hmm. dan e, kalau seperti kita sedang sakit, apakah kita sudah mendapatkan dokter yang cukup mm -hmm. kredibel untuk menangani sakit kita. Mm -hmm. Saya kira kehadiran pemerintah presiden bertemu dengan ekonom, presiden mm -hmm. bertemu dengan e, sejumlah tokoh agama bahkan yeah. ini untuk menunjukkan sinyal bahwa pemerintah hadir pemerintah D hari dalam hari. soal ini dan kalau kita ingat saya agak dejavu melihat 2008 2009 mm -hmm. Presiden SBY waktu itu melakukan langkah yang hampir sama melakukan pertemuan ini itu ini itu dan akhirnya sebetulnya bahkan kalau kita ingat uh, sebulan sebelum senturi itu di out Presiden melakukan pertemuan dengan lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk KPK, Jaksa Agung BPK, dan sebagainya. Sebagai langkah, kalau terjadi krisis suatu waktu, hmm. tolong dimaklumi. Mungkin ada kebijakan darurat. Hmm. Saya kira justru uh, ini juga yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hmm. Okay. Ada uh, upaya penyaman persepsi dengan semua lembaga negara bahwa kita sedang dalam situasi yang sangat rawan. Uh, karena itu, harus ada kesepakatan, harus ada langkah bersama, dan justru dalam situasi seperti ini yang sedang nervous, jangan sampai pemerintah melakukan gol-gol bunuh diri. Contohnya misalkan kabinet jangan lagi ada saling tabrak satu dengan lain. Bertempur kata-kata uh, ya, gitu sudah enggak Kontradiktif uh, yeah. sekali dalam situasi seperti ini. Pak Firdaus kan mengalami nih dua, ada dua 2008, 2008, dan 2008, dan 2008 dan sekarang uh, sense-nya Pak. Kalau sekarang kan ya sudah lebih intensif untuk ya. pertemuan dengan pemerintah. Uh, kalau terus terang kalau saya mengalami mengalami lah dari 98 enggak saya mengalami waktu saya masih di kementerian keuangan situasi 98 2008 artinya. Kita, pemerintah sudah punya pengalaman mm -hmm. lah ya, pemerintah, otoritas moneter, otoritas fiskal, apalagi sekarang sebagian orang-orang OJK kan juga yang punya pengalaman di mm -hmm. sektor itu. Kita sudah pengalaman, artinya sekarang rasanya kita memang lebih serius lah dibanding dengan, mm -hmm. kita terlalu siap barangkali di 98 terutama, kemudian di 2008. Tapi sekarang kita lebih siap, artinya pertemuan secara intens gitu ya, itu memang sudah rutin kita lakukan gitu mm -hmm. antara misalnya otoritas fiskal, mm -hmm. otoritas moneter, moneter jadi menteri-menteri ya. Menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Ketua LPS kita sudah rutin mm -hmm. me melakukan pertemuan bahkan terakhir, terakhir Jadi kalau dibilang sekarang ini jauh lebih siap dari e dibandingkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. -pengalaman kami sebutnya. rasakan begitu, ya. e lebih siap dan terus terang memang kalau kami rasakan sih barangkali situasi sekarang belum terasa seperti 2008 yang yang saya rasakan oh, gitu bahkan ya. bahkan belum terasa seperti 2008, 2008 mas meta hmm. apalagi 98 hmm. masih jauh kayaknya hmm. iya tetapi ketika intensif pertemuan dilakukan gitu eh, termasuk juga dengan pengusaha beberapa waktu lalu pasar melihatnya seperti apa sih para pengusaha melihatnya seperti apa sih tadi jadi itu satu hal yang cukup Reponsif tangkap ya? gitu ah, reponsif, ya. karena bagaimanapun juga kalau kita bicara investasi toh pemerintah hanya memberikan suatu kepercayaan, nanti yang meneruskan investasi pasti swasta, gitu. Oke. Okay. Nah ini, ini penting sekali, harus disadari. Dan sudah diajak bicara juga kan? Dia? Kita diajak ya. bicara, ya. Ya. tetapi kan tidak selesai di situ. Kita harus memang sama-sama ini dibangun ya, karena yang akan dapat kena juga swasta akan, akan parah, hmm. gitu. Uh, tetapi yang paling penting sebetulnya, kalau kita mengambil suatu langkah itu, kita juga melihat langkah yang istilahnya sekali tepuk tujuh nyawa gitu. Hmm. Jangan sepindah 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 yang akhirnya uh, apa namanya juga tidak apa uh, efektif. Sekarang berapa sih spending uh, pemerintah sekitar 300 triliun. Kalau BUMN BUMD, lembaga-lembaga itu spending semuanya berapa? 600 triliun. Kalau 35% berapa? Taruh. 250 triliun pasar baru. Jangan sampai kemudian itu di semuanya baru. dibelanjakan untuk barang untuk import. untuk komponen impor. Ya, saya kira penjelasan Pak Bambang itu menjelaskan kira-kira begini. Gambaran umum ini tidak krisis. Mm -hmm. Jadi tidak perlu panik. Tetapi di dalam detail-detail di sektor-sektor tertentu mm -hmm. pasti banyak sekali yang terpukul dan itu sampai kemudian kalau ambil kebijakan mestinya sekali tepuk sekian selesai kira-kira gitulah. Karena kita toh tahu bahwa ada sektor-sektor properti terpukul, otomotif terpukul, ya. lalu kemudian kita lagi nunggu pemerintah belanja tetapi banyak uang yang belum terserap, kira-kira ya. gitu. Tapi poinnya adalah bahwa sebetulnya juga kan ada faktor eksternal atau faktor global mm -hmm. yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi banyak juga faktor internal yang betul-betul sepenuhnya ada di tangan kita gitu. Mm -hmm. Dan itulah pertemuan-pertemuan itu mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Mm -hmm. Tapi kembali lagi orang harus paham betul bahwa gambaran umum dan case-case di dalamnya itu banyak sekali yang 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 karena gejolak dolar ini, karena pertumbuhan ekonomi seperti ini, memang banyak yang terpukul. Ya, sudah jelas banyak yang terpukul ya. memang. Ya. Saya justru mungkin ingin menanggapi yang hmm. tadi Pak Don sampaikan, hmm. bahwa ada faktor eksternal yang kita kadang-kadang memang tidak bisa hmm. melawan juga. Nah, persoalannya adalah tadi Pak Firdaus menyampaikan, uh, kita sudah lebih siap dibanding 2008. Hmm. Saya khawatir dalam infrastruktur hukum, Pak. Justru hmm. mungkin saya khawatir tidak lebih siap. Hmm. Karena uh, kalau kita ingat, 2008 masih ada Perpu JPSK yang sekarang baru saja dicabut Perpu JPSK itu adalah jaring pengaman sistem keuangan kemudian siapa yang akan memiliki diskresi untuk menentukan ada krisis atau tidak dan itu harus tindakan yang sangat cepat situasi kekosongan hukum ini membuat nanti akan memunculkan keraguan ketika misalkan harus ada rapat yang sangat mendesak dalam waktu cepat mengambil keputusan krisis. Kita tahu sekarang semua pengambil kebijakan mengalami trauma BLBI, trauma senturi. Santuri, ya. Nah, persoalannya adalah bukan kita pesimistis, tapi kita harus menyiapkan payung sebaik mungkin sebelum hujan, kan, Pak? Ini yang saya kira uh, belum clear. Kemudian yang kedua, uh, kita tahu kalau kritik yang lalu, saya kira Presiden pada waktu itu tidak mengambil secara tegas. Uh, bahwa pada waktu itu belok adalah kebijakan negara, ini yang, hmm. yang kasus senturi. Ya, kasus senturi saya kira ya. ini akan menjadi catatan. Yang kedua adalah, kalau seandainya Pak terjadi capital outflow lagi, semua negara melakukan kebijakan blanket guarantee. Kita tahu, Pak JK, waktu itu tidak setuju. Beberapa pimpinan BPK yang sekarang ada itu juga termasuk yang tidak setuju. Apakah kita bisa mencapai kesepakatan dalam waktu singkat untuk yes atau no tentang blanket guarantee? Ini siapa yang akan memutuskan? nah dalam situasi ini saya kira Pat, kita pada kondisi mendesak harus ada kemudian siapa yang mungkin harus menggerakkan dan Betul. mengambil putusan iya. kita boleh tahan dulu jawabannya ya iya. pak ya sesaat lagi kami akan kembali untuk anda selepas jeda.